Kelurahan Pondok Labu memanfaatkan botol bekas dalam mempercantik lingkungan Gang Rawon T05 RW 09. Botol-botol bekas ini dibuat sedemikian rupa yang digunakan sebagai wadah untuk menanam berbagai jenis tanaman. Lurah Pondok Labu Vernier mengatakan, penggunaan botol bekas sebagai upaya untuk mengurangi limbah dan mengurangi sampah ke tempat pembuangan akhir. Bersama warga setempat, pihaknya memilah sampah yang memungkinkan untuk menjadi barang berguna di lingkungan masyarakat. Tanaman yang ditata yang seperti kita lihat di belakang saya ini ada yang lokal madu, kemudian kangkung, bawang merah. Di sini banyak sekali menggunakan botol-botol plastik juga. Tanggapan Pak Tri bagaimana, Pak? Ya, kita berupaya untuk mengurangi limbah, mengurangi sampah dan pembuangan akhir. Jadi kita olah sampah-sampah yang memungkinkan yang bisa kita olah untuk menjadi barang yang berguna di lingkungan. Vernier juga menambahkan, adapun tanaman yang ditanam seperti sayur, kangkung, bayam merah, labu, madu, cabai, tomat, serta tanaman obat keluarga. Selain itu, lukisan mural juga menghiasi penataan di lokasi tersebut.